Kok gak bisa cem? Hei, ngapain? Seorang lagi, ngomongin aja. Karena ini, yang paling gemesin, segemes hari ini yang paling ngotot banget ya hari ini di quartet group, yang ngotot banget pengen ke tempat ini siapa kira-kira? Tebak wajahnya. Siapa kira-kira? Aku. Coba alisnya. Ih, nyebelin. Yang sebelah nggak ditanya, Pak. Jadi, coba tebak pemirsa. Kira-kira kita di mana? Kira-kira tebak kira-kira. Namanya kira-kira. Iya benar. Jadi nggak tahu kenapa Mano tuh lagi ngotot banget pengen ke Little Tokyo. Gue udah gondrong ini ya. Terus tau-tau dia cuma pengen ke satu tempat ya tuh Little Tokyo. Bapak boleh bapak yang ngomong nggak? Coba kenapa Mano pengen ke kira-kira? Kira-kira kenapa? Karena karena jadi pengen aja, pengen makan Jepang sama iya itu juga satu, dan kedua aku kangen banget sama Jepang atau kayak Tokyo gitu. Tau-tau pengen ke Little Tokyo. Iya. Wih, sok banget. Karena kan pengen lihat tempatnya gitu kayak gimana. Stylenya Jepang banget. Sampai tempat duduknya pun dia puji Tuhan loh. Biasa harus reserve. Dapat sih. Dapat satu nih. Cungkring ini di sini. Ini nih. Iya loh. Laki Manuel, ya enggak apa Beni. Ini itu tenang, dia bukan marah. Dia kalau lapar gitu. Bete, ya gimana ya? Kan jam udah jam makan malam jam 7 jam 8. Benar tepat. Kita memang belum pernah kesini, tapi karena nonek pengen terus sekaligus pengen tahu yang enak apa aja, banyak banget sih yang direkomendasikan. Jangan gitu-gitu emang gak enak. Iya, aku mau bilang. Oh iya. Kenapa sih? Aku gak terlalu nyaman ya tempat kayak gitu. Tempat ini gimana sih maksudnya? Sini tuh ada ruangan lagi ke sana. Bukan. Yang itu nenek. Masuk ke dalam sana. Tahu nggak kenapa? Kali temboknya ada yang ngelupas, dia tuh nggak seneng tembok yang ngelupas. Iya, yeah, gara-gara itu. Ya itu juga satu. Sama kedua, ruangannya berbeda, beda banget. Maksudnya? Yang di situ yang masuk banget itu. Ya itu bagian tempat masak, gudang apa segala macem. Oke, okay, sorry. Nah, mesti dipikirin sih. Ya boleh pindah tempat duduk gak? Maksudnya kamu gak mau deket mama? Bukan masalah deket mama, gak? Jadi mau pindah kamu di luar? Enggak di situ. Oh, iya. Jadi papa sebelah aku? Iya. Oh my god. Tanya papa mau gak pindah ke hutan? Mau gak? Datangan pertama ada garlic steak sama ada takoyaki. Repot. Oke. Itadakimasu. Oke, Bang. Resolusinya. Aku pesan ini. Oke. Garlic steak. Tapi agak keras, tapi gue lagi bilang mungkin enggak diganti. Sama takoyaki. Real check. Kenapa senyum-senyum si awe mulu anaknya? Si anak kuliah lagi kesel karena tadi pesen salmon don kan, katanya nasinya nunggu 1 jam. Oke. Pesen nato special, jadi paket nato gitu kan. Ikannya habis, salmon maki, nasinya nunggu juga. Ya udah, edamame aja. Bawa nasi aja di rumah, Pak. Ini yang paling kalem sedunia, Bung Benny. Pokoknya enak. Biasa aja, Pak, makan aja. Itadakimasu. Ini yang pengen banget kesini. Alisnya gimana? Nyong, nyong, nyong. Kamu pesan apa tadi? Chicken katsu curry rice. Ya. Terus Toto pengen ramen lagi ya kan? Habisin dulu aja. Kenapa alisnya ngeselin banget ya? Yaudah kita tunggu, sabar ya. Makanannya dulu angin. A few moments later.
ini yang segini porsinya, dia mau nambah ramen lagi, makanya dulu kali. Nice. Yang pengen banget chicken katsu curry rice. Aku tuh bingung, padahal mama sama papa tuh gak ada yang suka kari ya. Tapi menurut curry is the best. Yuk, udah makan yuk. Saya judas pipi gemes. Nggak kita kok yakin deh, tadi gue nyari guritanya mana nih. Tepungnya banyak, tapi gak apa-apa lah. Apa hidup gue sama cowok? Oke okay lah. Nune gimana chicken curry rice-nya? 8.5 out of 10. Maksudnya enak gitu kan? Iya enak. Biasa aja pak, makan yuk. Abis ini kiss mama ya. Enggak. Gimana bung? Belum makan dagingnya. Oh belum? Belum. Baru nasinya doang. Kalau nasinya sih sama aja rasanya. Oh iya benar, kayak di rumah ya pak. Iya. Ini Rafa nih, kasihan makan. Kamu pesen aja deh kak. Enggak, kayak ini juga mama sama papa gak di sini. Gimana? Ini semua. No. Tadi si garlic steaknya lagi diganti ya, karena agak keras. Good as heaven. Gak pernah ke heaven. Lu cuma bilang enak banget. Heran ini bisa suka banget sama kari. Pak Benny, lu kamu suka kari gak? Kari, kapan suka kari? Ngaco. Enggak. Si anak kuliah, anak rajin. Mama waktu dulu kayaknya gak gini-gini amat. Nah, kamu hebat banget sih. Biar kum laut. Ap, kenyang ya? Enggak terlalu. Masih lagi takut banget. Kamu pas banget ya, sesuai dengan selera nona ya? Iya. Ini memang malam yang nona banget sih. Mau cepetan katsunya Bung Benny? Tolong. Ini kita makan di pohon. Katsunya agak panas. Yang penting hati gak panas. Yoi. Tapi kalau dengan orang ngomong aku panas. Wih, kita nampain. Bung aku. Aneh. Bukan. Bumbunya cok oke abe. Enak kok. Bener. Telurnya oke, kore. Telurnya oke. Yang penting tuh bumbunya. Kenapa pak? Nasinya. Ini juara sih none. Aku sama bumbun tuh nggak ada yang suka kari, tapi none tuh bisa aja. Rafa suka dengan kari ya? Suka. Sebenarnya sembilan kali gede gini ini enak sekali ya. Jadi chicken katsu curry rice di kira-kira ini enak enak. Kita tambahin lagi ya, satuin lagi. Ada yang lagi bangga banget. Dia set semuanya, dia atur semuanya dengan tepat. Jadi aku pakai ini pas banget. Aku makan di restoran Jepang pakai baju anime. Gitu ya. Mama keren banget di sini. Ini bukan mama, ini Nobara Ugisaki. Itu siapa dia? Itu karakter di Demon Slayer. Berantem. Salah banget bonek. Kamu lagi nyanyi apa sih? Everybody wants to rule the world. Tahu dia kayak gitu manual. Nah, bapak juga jangan ganggu, biar aja dia nyanyi. Suara kakak denger ya, salah soalnya. Wants to rule the world. Mama agak aneh dia pegang kamera gini. Ya udah dimatin aja mam. Bukan, caranya kayak kurang profesional gitu. Oke, jadi si chicken katsu, chicken katsu curry rice ini Mano habis dan aku senang aja gitu. Karena cita-cita Mano pengen banget ngotot ke Little Tokyo di kira-kira ini. Aku gak ngerti dia bisa suka banget. Kalau aku memang gak terlalu suka karena ada rasa rempah yang cukup kuat. Hebat ya abis. Tahu kan rasa bawang putih, gak perlu gue jelasin ya. Ini dibakar jadi empyuk. Okonomiyaki itu kayak telur dadar, tapi campurannya bisa dicampur-campur. Pakai seafood, apel, aposka. Pork juga bisa. Tonkatsu standar ya, kamen-kamen. Gitu. Okonomiyaki. Oke lah, cuman kalau aku sih ngeliatnya kayaknya agak banyak tepung. Nanti aku tambah kejedung. Ya oke lah. Kenapa sih ribut amat? Jadi apa itu? Monica yang cewek ini pakai anime forever. I mean Japan forever. Okay. Itu yang namanya siapa? Nggak ngomong. Kamu naksir sama karakter itu? Ih, none. Ya udah sih. Anda diam saja tadi. Senang banget.
Kecengir-cengir. Puji Tuhan akhirnya burp juga sedikit. Jadi setelah makan full kenyang, Noni seneng karena udah burp ya. Senyum lagi dong. Ice, eh. Mau ramai, yang ngomong aja nggak usah. Ini yang ngomong nah, aja. Aku bilang mau, tapi papanya belum tuang-tuang ke mangkok aku. Dari sini aja nanti. Ya mana papa tahu kamu kan nggak ngomong apa-apa. Terus ya gangguin. Kakak katanya ada kerjaan. Aku mau kuliah. Gimana kan mana kalau seneng ya? Iya. Yeah. Ya udah nanti yang, nanti yang. Kalau Benny gimana ngikutin Mano kalau ngambek? Ih. Gimana Mano kamu kalau sok-sok ngambek? Ih, males banget. Ini udah ronde kedua. Tadi chicken curry, sekarang ramen. Yang ini kekenyangan. Senyum manis, smile. Apalagi itu. Ini lagi bete karena udah sejam lebih. Laper, yang dia pengenin belum datang salmon don. Karena bikin nasi itu memang ada proses. Coba kita lihat. Siapa yang nggak pesen? Salmon don. Oke. Ya Pak. Rasanya enak tapi baunya kayak ikan tapi rasanya hampir kayak ikan. Ikan. Hampir kayak ikan. Ikan tongkol. Gurih ah. Iya. Gurih. Gurih rasa ramennya. Gurih rasa ramennya. Eh maksudnya gurih supnya. Gurih sama dengan renyah. Ya enggak dong beda. Baru kali ini mama dengar ada ramen rasa supnya kayak kentongko. Krik 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 krik. Ini semua makanan udah hadir. Dan gusannya apa? Salmon don. Akhirnya. Ini salmon don. Iya. Akhirnya. Tadi mau bawa nasi dari rumah loh, Mbak. Coba lihat sini. Ini nasi Rano pengen datang. Makasih ya, Mbak. Kita udah cemas, Kakak. Menunggu jawaban. Napa? Bayar nggak nunggu sejam? Salmon don. Misal. Oh, Bung Benny nambah lagi. Kamu diam-diam menghanyutkan ya, Bung. Satu jam lebih menunggu salmon don, terus Rafa menambahkan cili olah dan kepedesan. Iya. Later. Gak usah gitu. Kenapa, Pak? Tumpah. Hmm. Unik banget ini berduaan gue bingung sih. Rafa sang. Sendiri kepedesan nambah cili olah. Terus kamu nunggunya udah lama ya? Udah nunggunya lama, udah diharap-harap kasih chili oil, dia kepedesan pandai anda.